ketika sidang nanti kita menjadikan arena areal Patsus Sampang Leper ini memang betul-betul kondisinya representatif. Karena ini sudah terkenal, malahan sudah menjadi masuk pada anugerah pesona Indonesia API. Saya yakin dan percaya pada saatnya nanti ada orang-orang tamu-tamu kita dari Pekanbaru, mungkin dari Jambi, dari apa, ingin mencoba. Jadi mereka datang karena Sampang Leper ini merupakan satu kegiatan yang unik. Sampang Leper tahun 2019, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan, event tahunan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Kediri, di mana Sampang Leper ini merupakan kegiatan yang unik, satu-satunya mungkin di dunia yang hanya ada di Kabupaten Kediri ini. Sepertinya enak mendayung, tapi saya sudah mencoba itu, kalau tidak terbiasa ini sungguh sangat-sangat berat. Kita harapkan Festival Sampang Leper ini menjadi terbaik pada anugerah pesona Indonesia tahun 2020.